Saudara yang kekasih, tema kita hari ini adalah luar biasa. Great expectations atau penantian-penantian. Harapan-harapan yang besar. Great expectations adalah harapan-harapan besar. Tuhan, yang saya menunggu dari Engkau, ada banyak hal yang saya bisa kerjakan. Tetapi yang besar, saya hanya menanti dari Engkau. Katakan, amin. Katakan, Tuhan Yesus, semua hal yang besar datang dari Engkau saja. Saya menantikan, saya mendambakannya dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, penantian-penantian besarmu, saya yakin kita semua mempunyai. Selain cita-cita, cita-cita itu adalah tahap awal dari seseorang untuk berkembang. Kemudian kalau dia mempunyai sedikit potensi, sumber daya, maka dia boleh berharap bahwa cita-citanya, 50% aku akan meraih, 50% mungkin tidak bisa, 50-50. Saudara, tapi mulai menanti. Apa yang dia nantikan dengan dia belajar di sekolah, dengan dia bekerja keras dan berhemat, yang mungkin dia ingin menjadi seorang pedagang atau seorang businessman yang baik. Saudara, semua orang punya penantian. Ibu melahirkan seorang putra atau putri. Ibu berharap menantikan anak ini selama dia bertumbuh di dalam usianya, supaya dia juga mempunyai pertumbuhan mental, spiritual, intelektual. Dia harus bertumbuh karena ibu dan bapak menaruh kepercayaan, menaruh harapan kepada dia. Lagu kita yang terakhir tadi, harapanku hanya Engkau Yesus. Ku percaya, ku aman di dalammu. Itu sebab Anda dan saya pagi hari ini kita harus menaruh harapan yang besar hanya kepada Yesus saja. Angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, pagi hari ini saya menaruh pengharapan yang besar. Saya menanti-nantikan perkara yang saya tidak mampu lakukan. Namun saya berharap menerima. Sebab itu berfirmanlah, bersabdalah, supaya saya bisa menerimanya. Penantian besar saya tidak akan sia-sia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak Anda untuk membuka dan membaca bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan di depan di sini di monitor kita akan bisa membacanya juga. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. 1, 2. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Kepada apa yang dilakukannya? Kepada siapa? Katakan, kepada saya. Kalimat terakhir kita baca, 1, 2, mari kita bersuka cita. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Katakan pada samping Anda, wow, luar biasa. Saudara, dari 3 ayat dari kitab Mazmur ini, kita mendapat tahu bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaannya apa? Ayat 1 memberitahu kepada kita, keadaan Sion yang negatif, yang berantakan. Saudara, tetapi hal yang baik dari Sion adalah mereka berseru kepada Tuhan.
Katakan berseru kepada Tuhan. Bila saya berseru kepadanya dengan segenap hati, Dia menjawab saya. Amin. Saudara harus pegang, inilah dasar pertama, kunci nomor satu dari firman pagi ini. Bahwa berseru kepada Allah, Dia mesti menjawab. Saya mau tanya, siapa yang pagi ini ingin dijamah dan ingin dipulihkan dan tidak sudi meratap lagi? Angkat tangannya. Tuhan Yesus, pagi hari ini dengan iman saya menyatakan bahwa saya tidak sudi tinggal di dalam ratapan keadaannya negatif seumur hidup saya. Dalam nama Yesus, terjadi demikian. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami doakan secara singkat ini Engkau memberi kepada kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Para kekasih, saya akan lanjut pada isi firman di mana Tuhan ingin memberi kepada Anda dan kepada saya sesuatu yang besar. Katakan sesuatu yang besar. Saudara, lima hal yang saya kemukakan sebentar, ini tidak perlu expectations, tidak perlu penantian. Saudara kerja, saudara rajin, saudara hemat, saudara tulus dan jujur, saudara, engkau mesti dapat. Makanya saya bilang, tanpa ekspektasi, tanpa penantian, tanpa pengharapan, ya, ini adalah standar umum, standar biasa. Saudara, biasa, normal. Pada titik nol, normal. Saudara, apa? Sandang, pangan, papan, edukasi, pendidikan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, tabungan masa depan dan hari tua, ini mesti dapat. Ini adalah standar hak minimal Anda. Katakan hak minimal saya akan saya aminkan sebentar. Ya, ayo tolong dibuka pada Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Katakan apa yang saya baca pasti diberikan kepada saya. Karena ini standar minimal. Amin. Ayo kita baca. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. 1, 2. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Amin. Silakan duduk. Ini bagian pertama saya ingin jelaskan. Saudara, katakan sekali lagi, apa yang saya baca pasti diberi kepada saya. Karena saya anak Tuhan, Dia pasti menjamin saya. Sampai pada poin pertama ini, saya ingin saudara coba memeriksa dan mawas diri. Apakah ekonomiku berat? Maafkan saya. Apakah aku susah mendapat uang? Susah mendapat pekerjaan? Saudara,
Saya beritahu, Tuhan berfirman kepada orang banyak. Coba kalian lihat, semua lihat ke langit. Ada burung-burung di langit, di udara. Dan mereka itu tidak ada seekor pun yang jatuh ke tanah karena kelaparan. Kenapa? Karena mereka dijamin oleh Bapa di sorga. Saya mau tanya, siapa yang menjamin burung-burung di langit? Ya, itu firman. Bukankah kamu jauh lebih berharga ketimbang burung-burung di langit? Saudara, jadi ini adalah pemeliharaan normal dari Allah kepada semua anak-anaknya. Bila saudara menganggap dan menyebut dan kroso dan nyadar sebagai anak dari Bapa, maka saudara akan dipelihara, dijamin oleh Dia. Katakan pasti demikian. Karena saya lebih berharga daripada burung-burung di langit. Beri tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan, perhatikan. Kita ingin sesuatu yang lebih besar dari sekedar jaminan. Kalau jaminan, saudara masih seret, maaf, saudara masih berat, saya masih tidak mampu juga mengalaminya dan saya tidak pernah mendapat, maka saya harus datang kepada Bapa saya dan saya harus mengangkat tangan berkata, Bapa, kenapa hamba tidak menerima Matius 6 ayat 25, 26, 27 dalam hidup hamba. Kenapa? Maka dia akan berkata kepada saudara. Dia akan membisiki hati nurani saudara. Anakku, karena kamu tidak sungguh-sungguh kepadaku. Karena kamu tidak hidup dalam kebenaran. Lihatlah burung di langit, aku pelihara. Apalagi kamu harusnya. Kamu jauh lebih daripada burung-burung itu. Saya dan saudara harus tahu, segala sesuatu itu kembali kepada seberapa saudara bisa pegang janji Allah. Bila saudara bisa memegangnya teguh dalam hidup saudara, semua katakan niscaya, niscaya, saya diperlengkapi dengan janji tersebut. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Ayat 31-32, Tuhan menegur lagi. Rahasianya ada pada ayat 33. Mari kita akan baca ayat 33. Satu, dua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini loh penyebabnya anakku, kenapa yang minimal pun, yang normal dan standar pun, kamu tidak dapat. Karena kamu tidak mengusahakan mencari kerajaan, kerajaan Allah dan kebenaran firman-Ku lebih dahulu. Katakan lebih dahulu. Berarti segala negatif saya hari ini bisa ditutup oleh Allah bila saya mendahulukan. Semua katakan dengan keras, bila saya mendahulukan kerajaan Allah dan firman Allah. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Haleluya. Para kekasih, great expectations yang pertama adalah terdapat di dalam sefanya fase yang ketiga ayat 20b. Saudara, mari kita akan baca. Satu, dua. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian
di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Amin. Coba, ini perkara besar. Saudara, orang-orang yang sudah merasa mampu, kaya sedikit, agak kaya, kaya luar biasa, akan menegakkan dia punya identitas, dia punya integritas, dia punya prestise, dia punya heritage pada satu level yang lebih tinggi. Dia akan usaha. Ya, ini diganti, itu diganti, beli yang lebih baru lagi, lengkapi anak ini, lengkapi macam-macam segala perkara. Saudara, dia menegakkan supaya kenamaan, supaya terpuji. Tidak usah pemulihan. Tetapi Alkitab mengatakan dengan memulihkan keadaanmu. Jadi di dalam dunia ini yang dicari oleh manusia, begitu dia mampu, aku mau terkenal, aku mau dipuji. Tidak usah memulihkan keadaan. Duitku bisa, orangku bisa, stafku bisa, aku punya kaki tangan bisa, politik dan diplomasiku bisa membuat aku ternama, membuat aku terpuji. Semua katakan, tetapi firman akan memberi kepada saya setelah saya dipulihkan hubungan saya dengan Allah Bapa. Amin. Itu sebab saudara harus tahu apa maksudnya menantikan perkara yang besar. Engkau tidak bekerja sendiri. Kalau engkau masih menangani sendiri, istri masih nangani suami, suami masih nangani istri, saya kasih tahu, Allah tidak bekerja. Kapan terjadi pemulihan? Sampai Tuhan yang bekerja di dalam keluarga saudara, di dalam masa depan saudara, pada suami, istri, anak, orang tua saudara. Sampai Tuhan bekerja. Itu namanya Tuhan memulihkan keadaan saudara. Baru saudara menerima kenamaan, kepujian. Artinya saudara tidak kepengen terkenal, saudara tidak kepengen dipuji-puji, saudara benar-benar tulus rendah hati, tidak kepengen. Tetapi Tuhan membuat saudara kenamaan dan kepujian. Artinya apa? Saudara mendapatkan sesuatu kuasa dan hadirat Allah. Sehingga orang-orang yang biasa memusuhi, biasa menghina dan memandang sebelah mata kepada saudara, orang yang biasa membuli saudara, orang yang biasa membuat sesuatu serangan kepada saudara, semuanya bungkam dan bahkan berbalik kepada saudara. Amin. Jadi saudara benar-benar mengalami mujizat. Itu yang dinamakan sebagai great expectations in your life. Kalau Anda dan saya memilikinya, maka saudara akan mendapatkan satu pemulihan sempurna. Haleluya. Siapa yang mau, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, coba tengok berikut ini sebelum saya akan tutup. Orang kecewa karena tidak mendapat yang ia harapkan. Semua anak-anak muda berpacaran, tiba-tiba terjadi suatu PHK. Ya. Pemutusan hubungan kekasih. Ya, saudara. Maka dia putus asa, kecewa. Ya, saudara. Memang sekarang ini ada banyak semboyan-semboyan. Apa contohnya? Move on. Nangdi. Ya, maka Freddy, semua anak-anak muda, ya, kalau diputus pacarnya, maka harus bilang dalam hati, ya, tidak usah semena-mena bilang sama dia, tambah nyereke nanti, ya, bilang tidak apa-apa. Aku akan datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi kepadaku yang lebih. Saya mau tanya lebih banyak atau lebih baik?
Ojo lebih banyak, lebih baik. Amin. Harus, kalau saudara gak dapat gangdao, order, ataupun apa sesuatu tugas atau pekerjaan, saudara datang sama Tuhan. Sebab saudara sedang kecewa. Karena tadi, kasus yang tadi, karena peristiwa tersebut, di mana saudara tidak mendapat yang saudara harap, saudara dalam keadaan yang sakit, yang kecewa, saudara engkau mempunyai Tuhan Yesus yang mampu melakukan banyak perkara ajaib. Mulailah menanti great expectations. Mulailah berharap untuk perkara-perkara besar. Engkau harus punya pikiran, oh berarti memang Tuhan tidak setuju aku sama dia. Memang Tuhan tidak kehendaki aku dapat di pekerjaan. Memang Tuhan tidak menghendaki aku dapat untung ini. Karena itu pasti tidak baik buat aku. Oke, kalau itu semua tidak baik buat aku akan move on. Akan move on kepada siapa? Kepada kuasa Tuhan. Kalau aku move on kepadanya, aku menerima yang terbaik. Haleluya. Saya tulis, tapi Tuhan Yesus janji. The best is yet to come. Yang terbaik segera akan tiba. Amin. Bapak dan Ibu juga demikian. Apa sih kerjaan yang diharap tidak dapat, untung yang diharap tidak dapat? Barangkali anak yang sudah dididik dengan baik, tidak seperti yang ibu dan bapak harapkan. Saudara yang kekasih, ayo, engkau memang harus move on. Memang engkau harus tinggalin semua kecewamu. Semua putus asamu. Engkau harus tinggal. Dan engkau harus datang kepadanya dan berkata, Tuhan, saya mau datang kepadamu saja. Engkau pasti memberi kepada saya yang terbaik, yang segera akan tiba dalam hidup saya. Yang percaya lambaikan tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita yang percaya mengaminkan, amin, haleluya. Saya akan tutup sebentar lagi. Para kekasih, coba lihat ke sini. Yang terbaik itu datang melalui firman Tuhan Yesus. Jadi saudara menerima lebih banyak firman, saudara mempunyai lebih banyak yang terbaik. Bidang ekonomi yang terbaik, kesehatan terbaik, masa depan terbaik, hari tua terbaik, untuk anak saudara terbaik, untuk penyakit saudara terbaik, semua yang terbaik. Ayo sekarang serahkan pada Bapa di sorga, apa sih ganjalan dalam hidup saudara? Engkau harus punya great expectations. Engkau harus punya satu penantian-penantian yang besar dari Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ayat yang luar biasa. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Tolong bicara bersama saya. Perkataan-perkataan suci menghasilkan hidup mulia. Ayo angkat tangan saudara. Perkataan-perkataan suci yang keluar dari mulut saya, yaitu kata-kata iman dan ayat firman, menghasilkan hidup mulia. Mulai hari ini, saya akan melakukannya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami akan melakukannya. Apa yang kami percayai, kami akan ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan, amin. Para kekasih, ini cara mudah dan hebat untuk jadi mulia. Ya saudara, di dalam 2 Korintus 4
Ayat yang ke-13, mari kita akan membuka Alkitab kita sebagai ayat terakhir. Walaupun saya belum selesai dengan pelajaran ini, tapi cukuplah sampai di sini. 2 Korintus 4 ayat 13. 1, 2. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Semua katakan, ucapan perkataan saya yang berdasarkan firman akan menghasilkan mujizat Allah. Saudara. Jadi ayat ini luar biasa. Pada kalimat yang kedua, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. I believe and therefore I spoke. Aku percaya itu sebab aku sudah mengatakannya. And therefore I spoke. Aku sudah mengucapkan, sudah mengatakannya. Bukan akan, bukan speak, tapi spoke. Aku sudah mengatakan. Karena aku percaya, dan itu sebabnya saben kali ada masalah, saben kali ada jalan buntu, saben kali ada kemustahilan, saben kali ada penyakit, saben kali ada kerugian, saben kali ada pekerjaan iblis, aku sudah mengatakannya. Artinya saudara mempunyai kekuatan firman dalam hidup saudara, dan saudara yakin kalau aku mengatakannya, mujizat terjadi. Aku percaya, sebab itu aku mengatakannya. Apa kepercayaan dalam hidup saudara? Katakan, firman harus hidup di dalam saya. Maka saya mudah mengatakannya. Bila saudara minim firman dan firman tidak hidup dalam hidup saudara, saudara, yang keluar adalah hal-hal yang tidak karu-karuan, yang tidak akan membawa hasil apapun. Hanya mereka yang mengandalkan firman Tuhan bisa menang terus, bisa diberkati terus, bisa happy sampai mati. Yang mau demikian, pejamkan mata, tundukkan kepala, datang pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba berdoa untuk para kekasih yang mengangkat tangannya dan yang membisikkan permohonan mereka. Sebab itu saudara yang sakit, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apapun penyakit saudara, disembuhkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Dan saudara yang membutuhkan keuangan, membutuhkan berkat, membutuhkan kebahagiaan, membutuhkan kelepasan dari dosa, kelepasan dari nasib yang buruk, di dalam nama Yesus. Semua katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan saya, Tuhan memulihkan saya, dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Terima kasih Bapa. Diberkatilah saudara. Dan penantian-penantian besarmu akan dinyatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.